Target! Hello, bearing 150 mils. Sorry. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika Anda bertanya, apa sistem pertahanan udara andalan Indonesia saat ini? Jawabannya mungkin bisa jadi relatif. Tapi, untuk saat ini, mungkin yang paling pas adalah Starstreak, mengalahkan sisa HANUT lainnya yang dimiliki Indonesia, seperti Mistral, Grom, dan RBS-70. Tapi, kalau NASAMS 2 sudah tiba, tentu saja jawaban dari pertanyaan tadi berubah menjadi NASAMS 2. Jadi, mari kita bahas dulu yang ada, yaitu sistem pertahanan udara Starstreak. Urusan kecepatan menjadi nilai jual dari rudal ini. Bahkan, identitas rudal ini ditambah label HVM, atau High Velocity Missile, alias rudal berkecepatan sangat tinggi. Dirunut dari sejarahnya, desain Starstreak dimulai pada awal tahun 1980. Rudal ini lahir dari kompetisi ketat antara Thunderbolt Main Patch buatan BAE Systems dengan Starstreak yang diusung oleh Sword pada tahun 1984. Keunggulan Starstreak bukan hanya terletak pada soal kecepatan. Metode penyergapan rudal ini pun terbilang unik. Starstreak dikemas dalam tabung tercycle yang bebas perawatan sepanjang umur pakainya atau maintenance free. Artinya, rudal tidak perlu diinspeksi secara berkala. Cukup disimpan sesuai petunjuk pabrikan hingga tanggal kadaluarsa. Dalam hal ini, masa pakai Starstreak hingga 15 tahun. Tabung peluncur terisi rudal yang terintegrasi dengan unit pembidik yang dilengkapi stabilizer otomatis. Sementara, juru tembak membidik target, aiming unit secara simultan, mengkalkulasi trajektori target agar diperoleh jalur lintasan yang paling tepat untuk mengarahkan rudal menuju sasaran. Setelah proses persiapan rampung, juru tembak tinggal memencet trigger yang memicu penyalaan booster. Sejarak sekitar 10-15 meter dari operator, tergantung kondisi atmosfer dan ketinggian saat penembakan, motor utama akan menyala, melesatkan rudal hingga kecepatan 3,5 Mach. Berkat akselerasi yang tinggi, kecepatan supersonik tersebut dapat dicapai hanya dalam jarak 400-an meter dari posisi juru tembak. Segera setelah motor roket utama membakar habis semua propelannya, maka tiga anak panah atau dart akan melesat dari bagian depan rudal. Ketiganya melesat menuju target dalam formasi melingkar dengan diameter sekitar 1,5 meter. Setiap dart, atau oleh pabrikannya disebut heat tiles, punya panjang 396 mm, diameter 22 mm, dan beratnya 900 gram. Masing-masing heat tiles terdiri dari dua bagian. Bagian depan terdapat dua kanal yang berotasi saat melesat. Bagian ini tersambung dengan bagian belakang yang tak berputar yang memiliki empat sirip. Di bagian belakang inilah terdapat perangkat elektronik yang berperan memandu rudal.
Ujung heat tiles yang terbuat dari tungsten yang membungkus 450 gram hulu ledak yang diaktifkan dengan sumbu perkenaan langsung dengan jeda atau delay impact fuse. Tujuannya agar setelah menabrak targetnya, heat tiles berkesempatan menembus body target sebelum meledak di dalamnya, sehingga bisa dipastikan daya hancurnya sangat besar. Selain dengan sumbu jeda, peningkatan efek destruktifnya juga diperoleh dari tungsten, sejenis metal yang cenderung rapuh, namun tingkat kekerasannya lebih tinggi dari baja. Bahan peledak yang dibungkus tungsten pada kepala heat tiles, jika meledak akan menyemburkan pecahan tungsten dengan daya hantam yang diyakini dapat menjebol lapisan baja terkuat pada pesawat atau heli tempur sekalipun. Dengan sistem pemandu laser atau laser guided atau laser beam riding guidance, Starstreak dapat melaju menghantam sasaran tanpa resiko terkena jamming atau anti-jamming. Dan tingkat akurasi rudal ini pun jauh lebih tinggi ketimbang rudal panggul atau main patch yang berpemandu infrared. Dari spesifikasi sistem pemandu, rudal RBS-70 dan rudal QW-3 juga menganut pemandu laser. Untuk membuktikan daya hancurnya, Starstreak melakukan uji tembak pada 1999 setelah operasional perdananya pada tahun 1997. Target pengujian bukanlah drone, melainkan Rampur Lapis Baja FV-432 APC. Karena dilepaskan ke sasaran permukaan, sehingga trayektori rudal cenderung datar. Kecepatan lesatnya pun melebihi spesifikasi standar, yakni 1200 meter per detik, dan terbukti mampu menjebol lapisan baja Rampur tersebut. Karena kecepatannya, Starstreak diklaim mampu mengubur target yang bermanuver lincah hingga 9G sekalipun. Dengan mengambil basis main patch, Starstreak memang disiapkan untuk bisa ditempatkan dalam beberapa platform. Di antaranya, rudal buatan Inggris ini dapat disetting dalam High Mobility Multi-Weapon Air Defense System, di mana 6 rudal Starstreak dipasang terpadu dengan cannon kaliber 40mm. Kombinasi dua sista ini dipasang dalam satu kubah pada kendaraan tempur sekelas Panzer. Kemudian, dapat pula dipasang pada platform Avenger Air Defense System dan Thor. Masih ada lagi platform luncur Starstreak, seperti Ground Based Anti-Air Missile dengan 3 peluncur, Self-Propelled Starstreak System, dan Shoulder Lancer, alias dengan cara dipanggul oleh seorang prajurit. Bahkan, rudal buatan Thales Air Defense ini dapat dilepaskan dari heli serbu, yakni AH-64 Apache. Meski super canggih, bukan berarti Starstreak tanpa kelemahan. Musuh dari rudal ini adalah cuaca. Dalam kondisi berkabut atau berasap, pancaran laser dapat menjadi bias dan tidak efektif. Selain itu, Starstreak dianggap kurang fleksibel dalam menggasak sasaran, lantaran mutlak mensyaratkan perkenaan langsung atau impact, alias rudal ini tidak mampu menghancurkan sasaran dengan meledak dekat posisi sasaran atau proximity detonation. Indonesia menjadi negara keempat pengguna Starstreak setelah Inggris, Afrika Selatan, dan Thailand. Urusan harga juga menjadi halangan tersendiri dalam pemasaran Starstreak. Beberapa sumber menyebut harga rudal ini jauh lebih tinggi dari Mistral. Boleh jadi, itulah alasan mengapa Indonesia hanya membeli satu baterai Starstreak, alias hanya 9 peluncur saja. Spesifikasi Starstreak. Manufaktur Thales Air Defense UK. Jarak tembakan efektif maksimal 7000 meter. Jarak tembakan minimal 1500 meter. Jarak ketinggian luncur 5000 meter. Durasi luncur 8 detik. Kecepatan 3,5 Mach atau 860 meter per detik. Bobot luncur 14 kg. Sistem pemandu laser guide. Pendorong roket berbahan bakar padat. Maintenance free 15 tahun. Harga satu rudal dari Starstreak adalah 1,4 miliar rupiah.